Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Zifas. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jemputlah menekan subscribe dan loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Baik, seperti tajuk dan juga thumbnail, pembayaran RM200 ya. Jom kita mulakan. Baik, sebelum aku nak mulakannya, aku nak bagi tahu ya. Walaupun ya, pembayaran ini berlaku pada bulan September ya, yang aku bakal sebut nanti, tapi sebenarnya ia merupakan pembayaran untuk bulan Ogos eh? Ha, cuma ia dibayar pada bulan September, harap jelas ya. Ha, sepatutnya bulan Ogos punya, tapi ia disalurkan pada bulan September, okay? Jadi jika sebelum ni ada penerima sedia ada ya, yang akan menerima lebih awal berbanding pemohonan yang baru, okay? Sekarang ni dalam proses penyelarasan ya. Apa yang aku maksudkan ialah tentang pembayaran bantuan tunai subsidi eh, ataupun kita panggil budi madani. Okey. Jom kita teruskan. Okey, macam yang aku sebut pada awal-awal tadi ya. Ia merupakan sebenarnya bantuan untuk bulan Ogos tapi dilanjutkan ke bulan September ya. Itulah budi madani. Okey, yang mana pembayaran untuk bulan Ogos ya, ramai yang mengeluh tak ada. Okey. Dan ia dibawa ke bulan September ya, kerana ia melibatkan permohonan baru sekali. Dan penerima sedia ada akan menerimanya. Okey, bilakah tarikh pembayaran budi madani yang sahihnya? Ya. Jawapannya ialah pembayaran akan bermula ya, maksudnya bermula tu starting date dia tu onward ya, akan bermula pada 9 hari bulan September 2024. Ya, 9 hari bulan 9 merupakan hari pembayaran ya, bantuan tunai subsidi diesel budi madani ya. Sebanyak RM200 yang akan disalurkan. Okey, bukan semua orang layak. Eh. Siapakah yang layak? Yang layak ialah penerima yang telah pun membuat permohonan yang pertama dan antara cukup syarat kelayakannya. Antara lainnya, mestilah mempunyai kenderaan berenjin diesel. Kalau kita guna enjin petrol, kereta biasa, tapi kita nak apply memang tak bolehlah. Kita haruslah pemilik kenderaan berenjin diesel dan kita menggunakan diesel untuk kenderaan kita. Memang maklum ya. Ha. Tapi kena faham ya, kalau ada dua kereta. Ya, kereta yang pertama berenjin petrol, kereta yang kedua enjin diesel, maka boleh apply ya. Ha, tertakluk pada syarat yang ditetapkan untuk permohonan budi madani. Ya, RM200 akan dikreditkan ke dalam akaun penerima, direct terus kepada akaunnya. Ha, ini bukan macam STR, ada pun ada kaunter dan sebagainya. Maka penerima yang layak boleh cakap menerimanya terus masuk ke dalam akaun bank ya, dengan amount RM200. RM200 ya. Tak ada pembayaran tertunggak, jangan salah faham, sebab pembayaran pada September ini sebenarnya ialah untuk bulan Ogos punya. Ya. Untuk penerima sedia ada dan permohonan baru. Ya. Okey, semoga jelas apa disampaikan. Jumpa lagi dalam update-update terkini. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.